dulu dong. Hai teman-teman, hari ini kita mau main fly, tapi kita mau main bentuk-bentuk ya. Ini warnanya bagus. Ini ada putih, krem, pink, magenta, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, coklat, black. Oke, okay. Sekarang kita mau buka dulu ya. Buka dulu ya. Belinya di mana ya? Di online shop. Nanti Ibu cantumin ya di link deskripsi nama tokonya. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli, bisa cek aja di tokonya ya. Banyak kok yang jual, di offline store juga ada, di online store juga ada. Di tempat lainnya juga ada, tapi udah habis dibeli Aldi. Ya Bu ya? Iya. Kemarin kan kita bikin video planet-planet ya. Iya, sekarang kita bentuk. Sekarang kita bikin bentuk-bentuk. Oke, sekarang kita buka dulu yuk satu-satu kuenya. Warnanya halus banget ya, gemes. Jadi pengen punya kue yang banyak. Yang banyak 100. Wah, kalau beli-beli terus mahal dong. Lain kali Ibu cari tahu ya gimana cara buat clay. Jadi kalau kita bikin clay sendiri, siapa tahu kan jadi bisa lebih banyak kan. Kalau bahannya tuh kayak semacam apa, clay dough gitu ya, Bi? Iya, tapi bahannya cuman lebih ringan. Lebih ringan dan enggak berminyak kayak clay dough. Kayak busa gitu ya, Bi? Iya, busa. Mantap betul. Ibu, ini kayak warna air. Cuman ini tuh kalau misalnya lama-lama ditaro kena udara, nanti jadi meras. Jadi meras, jadi nggak bisa dibentuk-bentuk kayak gini lagi. Kalau di sini nggak apa-apa, nanti ketutup masih kayak gini, Nyon. Iya, dan ini juga warnanya bisa kita campur-campur ya, Bi? Iya, tapi bagian dua aja semuanya gitu, nanti coklat. Jadi jelek ya kalau semuanya dicampurin. Dan ini juga nggak ada baunya ya, Bi? Coba dicium. Kayak bau-bau lem aja gitu ya. Tapi nggak terlalu menyengat. Terus di dalamnya ada pisau alat bantu. Ada tiga. Nah, ini ke satu, dua, tiga. Sekarang yang pertama mau bikin bentuk apa nih? Square. Lalu itu ngikutin dari sini. Tuh. Nanti kita bikin bentuk-bentuk semuanya ya. Ini adalah buku Aldi. Ini dia. Tapi itu udah lama. Iya, gak apa-apa. Tapi kan masih suka pakai ya. Iya, buat baca. Ibu bawain alat bantu itu buat ngerol adonan. Adonan? Udah jadi bikin square. Pakai. Gak apa-apa, gak rapi juga. Bentuk apa selanjutnya? Black rectangle. Ini 7 mm. 7 cm. 7 cm. Ini bentuk. Untuk rectangle buatan Albi. Hore. Yang ketiga, Albi mau bikin bentuk apa? Circle. Nih, Albi ngikutin ini nih, teman-teman. Itu udah bulat. Yeay!
Indonesia oval, bahasa Indonesianya lonjong. Lonjong. Mm-hmm. Ayo, kecepatan lo. Sekarang bentuk yang kelima. Yang kelima mau bikin apa, Bi? Triangle. I swear like you. Hore, sudah. I see, wait, free. You're too, but you. Sekejap. Okay, sekarang lanjut lagi bentuk bikin apa? Pentagon. Segi lima. Gue gak bisa bikin pentagon. Mau ibu bantuin? Ntar ibu ceritain dulu ke teman-teman. Nah, karena Abi kesusahan bikin bentuk segi lima, jadi sama ibu dibikin dulu garisnya. Jadi nanti Abi tinggal ikutin. Sekarang lanjut ke bikin apa? Bintang. Ya. Ih, dipantatin. Betul, bikinin bintang dong. Ada aja. Bikin garisnya aja ya. Yang hard, jadi kayak main squid game. Aku tahu. Squid, aku tahu squid game. Emang aku tahu. Aku tahunya dari mana coba? Tahu dari. Emang squid game itu apa? Mainan itu. Aku itu biasanya itu. Nah, sudah jadi deh teman-teman. Bikin bentuk geometri buatan Aldi dan Ibu. Bentuk persegi. Square. Terus itu bentuk apa? Rectangle atau persegi panjang. Circle. Circle atau apa? Lingkaran. Lingkaran. Oval. Ada bolong. Oval. Oval atau lonjong. Terus triangle. Triangle. Segi pijak. Aku balik. No. Aku balik. Coba. Segi lima, namanya pentagon. Star. Star. Atau bintang. Apa namanya? Itu bukan segi-segi yang itu. Namanya apa coba? Kayak atap rumah. Namanya apa coba? Trapesi. Trapesium. Atau trapezoid. Terus itu lah. Hati. Pentagon. No, itu segi enam. Hexagon. Lanjutnya? Segi delapan atau oktagon. Sebelahnya oktagon apa? Diamond. Tuh, aku latihin dulu ya. Warna putih itu apa? Jajaran jenjang. Jajaran jenjang. Iya, atau paralelogram. Ini susah banget namanya. Paralelogram. Iya. Itu dia review sekaligus Albi membuat bentuk-bentuk geometri dari mainan clay. Manfaatnya banyak loh teman-teman, khususnya untuk anak balita. Antara lain dapat meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi anak, mengasah kemampuan motorik halus, memberikan wadah saat anak kesulitan mengekspresikan emosinya, mampu mengembangkan koordinasi antara mata dan tangannya, mampu meningkatkan kemampuan bahasa serta literasi, melatih anak belajar menulis. Dukung channel kami terus ya dengan subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa tonton terus video Aldi selanjutnya ya. Bye-bye.